Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah yang wajib dilakukan umat muslim. Namun, untuk penderita GERD, puasa merupakan tantangan tersendiri. Berikut adalah tips untuk penderita GERD agar tetap berpuasa dengan nyaman. Pertama, hindari makanan yang berminyak, pedas, dan gorengan. Karena makanan-makanan tersebut memicu peningkatan asam lambung. Kedua, makanlah secukupnya, jangan berlebihan ketika sahur dan berbuka untuk menghindari gangguan pencernaan. Ketiga, disarankan makan makanan yang mengandung banyak serat seperti oatmeal, sayur, daging rendah lemak, dan buah-buahan yang tidak asam. Keempat, jangan langsung tidur setelah kita makan. Kelima, jika masih mengkonsumsi obat-obatan GERD, maka harus dikonsultasikan ke dokter untuk diberikan petunjuk waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Semoga tips dari saya bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Makin paham, makin sehat.